perlukah setiap hari selama kehamilan minum vitamin dan keluhan urgen apa saja yang mesti diperiksakan ke dokter atau bidan? Perlu atau tidak minum vitamin hamil? Namanya vitamin itu adalah suplemen, ya. Jadi kalau ibunya yakin makannya baik, jadi dalam arti kata dia mengkonsumsi makanan dengan kadar nutrisi yang cukup untuk hamil, ya tidak perlu dia minum vitamin. Tapi saya balik tanya, apakah ibu makannya sudah dengan kondisi yang benar-benar cukup buat ibu hamil? Nah, kalau kita tidak yakin apa makanan kita itu mencukupi kebutuhan ibu hamil, sangat disarankan untuk mengkonsumsi vitamin selama kehamilannya itu. Nah, kemudian pertanyaan, apa tanda bahaya yang harus segera ke rumah sakit atau ke dokter tadi? Kalau keluar cairan ketuban, atau kalau terjadi pendarahan banyak, atau kalau ada tensi yang sangat tinggi dan sakit kepala hebat, itu ibu harus segera ke rumah sakit.